dari ketiga part ini kita akan membentuk satu robot besar bernama Solar Saver. Truk milik si Space Guardian Blue. Posisinya sebagai kakinya si Solar Saver. Nih. Jadi ternyata ini bisa dibuka. Nih, teman-teman. Nih. Ini dibuka. Dan ini bagian depannya untuk menopang bobot si kayaknya si nih. Ini bentuk kakinya dari pinggang sampai kaki. Partnya dari si truk milik Space Guardian Blue. Nih ya. Kakinya udah. Terus ke badannya. Oh, ternyata si roketnya ini roket milik Space Guardian Red berfungsi sebagai badan Solar Saver. Oh, ini sudah ada kepalanya. Yes. Kepalanya. Kepalanya kecil ya. Ini badannya. Langsung aja kita masukkan ke ini ada konektor di bagian pinggang truknya dan ada konektor juga di nih di badan roketnya. Jadi caranya ya gampang sih, cuma menghubungkan. Kalau udah bunyi klik berarti udah terpasang. Nah, ini kan udah kaki, pinggang, badan dan tangannya juga dari si Space Guardian Red nih. Tuh. Jadi si Red menyumbang 3 bagian penting dari robot ini. Badan, kepala, dan tangannya. Kedua tangan. Dan ini kayaknya sih ya yang bakal jadi senjatanya. Nanti kita coba lihat fungsinya untuk apa. Ini konektornya ada di dalam. Keras ternyata. Ini keras. Kayaknya kita butuh obeng. Oh enggak. Bisa nih. Ini tangan kiri. Ini juga ada. Ini konektor. Ini konektornya. Dan ini untuk menghubungkan antara tangan dan badan. Jadi tinggal masukin. Nah, tuh. Kita pasang. Lalu satunya juga. Ini konektornya agak keras ya, teman-teman. Tapi dah, nih. Wah, ternyata ini tangannya kan agak pendek nih. Kalau kita tarik tuh, jadi tampilannya ada sedikit cekungan di sini. Jadi bentuk robotnya makin terlihat sih kalau tangannya diturunin. Nih, baru setengah jadi seperti ini. Nih, teman-teman. Nah, jadi ternyata ini berfungsi sebagai senjatanya si Solar Saver. Dimasukin di tangan kanan ya. Sebentar kids, agak butuh usaha ya. Nah, nih. Set. Dan ini senjatanya jika dibuka, wah, ada lasernya. Keren kan? Tembak. Nah, tapi tampilannya masih agak culun nih, karena kepalanya masih kecil. Dan ternyata fungsi si Space Guardian Pink-nya ini sebagai helm dan armor dari si robotnya. Nah, kalau ini moncongnya diturunin, tuh. Akan jadi helm.
dipasang di bahunya robot. Wih, keren. Set. Nah, ini nih hasil akhir dari si Space Guardian Solar Saver. Keren. Udah jadi ya, Kak? Udah nih, udah jadi nih, teman-teman. Cepet kan? Gampang kok ngerakitnya. Di buku panduannya juga dijelasin dengan cukup lengkap sih. Jadi nggak perlu repot deh istilahnya, karena emang sudah dijelaskan langkah-langkahnya dengan cukup jelas dan simple. Nih tampilannya, tuh ada senjatanya. Senjatanya ini roket laser, tapi nggak ada launchernya, jadi nggak bisa ditembakin sih, cuma pajangan doang. Oh ya, ini robotnya lumayan gede, tingginya tuh sekitar ya hampir 30-40 cm lah. Terus detailnya sih oke, mirip lah sama si tampilan di box ya. Cuma setelah dilihat, setelah jadi, kayaknya titik sendinya cuma ada di tangan. Nih, cuma tangannya doang yang bisa digerakin. Kakinya agak kaku, gak bisa digerakin. Gak bisa digerakin. Jadi taro. Oh, di bawahnya juga gak ada roda. Kirain digerakin pakai roda. Ternyata enggak. Jadi yang bisa digerakin cuma di bagian tangan. Tuh. Tangannya lumayan. Terus ya, kedua tangannya sih lumayan. Keren sih tampilan akhirnya nih. Oke deh teman-teman, sekian dulu Toys Review Live dari XY Kit. Dari XY Kit. Dan juga terima kasih juga teman-teman Bobo yang udah nonton di Facebook. Terima kasih juga teman-teman XY Kit yang nonton di Instagram. Sampai ketemu di XY Kit Toys Review berikutnya. Dan jangan lupa tonton video live di YouTube-nya XY Kit. Kita bakal bikin video stop motion si robot-robot ini.